Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dari Barcelona, Spanyol bersempena dengan acara Mobile Congress 2018. Dan mari kita lihat apakah rangkuman berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran dua peranti baru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy S9 dan juga Samsung Galaxy S9 Plus. Galaxy S9 menawarkan rekaan seumpama Galaxy S8 dan dilengkapi dengan chip pemrosesan 8 teras 10 nanometer, memori 4GB RAM, pilihan storan bermula 64GB dan kamera belakang 12MP. Manakala untuk Galaxy S9 Plus pula, ia membawakan peningkatan dari segi memori sebanyak 6GB RAM dan juga penambahan size screen iaitu sebesar 6.2 inci Quad HD Plus bersama kebolehan dual kamera pada bahagian belakang. Kedua-dua telefon pintar ini turut hadir dengan sokongan NFC, kalis air dan debu IP68 serta Bluetooth 5.0 dan beberapa ciri baru seperti keupayaan merakam video gerak perlahan dan AR emoji. Kini, kedua-dua peranti ini boleh dipertempah dengan harga bermula RM3,299 sehingga RM4,399. Bercakap mengenai Samsung lagi, Samsung turut mengemaskini beberapa penawaran yang hadir bersama Bixby, yang mana ciri ini merupakan pembantu maya pintar yang telah diintegrasikan bersama Samsung Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus. Bixby Vision juga turut hadir dengan beberapa ciri baru seperti Live Translation, yang mana ciri ini membolehkan pengguna untuk melakukan terjemahan masa nyata melalui kamera mereka dengan menggunakan teknologi daripada Google. Ia juga menggunakan sokongan geolokasi yang mana membolehkan pengguna untuk melihat lokasi selain kebolehan mengesan kalori dalam makanan. Bixby 2.0 juga dikatakan sedang diuji oleh Samsung, namun tiada maklumat mengenai apakah fungsi yang menarik yang mampu dilakukan oleh Bixby 2.0 ini. LG pula kini telah memperkenalkan LG V30S ThinQ, yang mana ia merupakan kemaskini kecil untuk LG V30. Kemaskini ini menawarkan spesifikasi yang telah ditambah baik dan memfokuskan kepada kecerdasan buatan pada bahagian kamera. Telefon pintar ini hadir dengan 6GB RAM serta storan dalam pilihan 128GB atau 256GB. Peranti ini menerima sokongan kamera yang boleh memahami suatu objek yang dirakam. Namun tarikh untuk peranti ini masuki pasaran tempatan masih belum diketahui. Siri Asus Zenfone 5 pula dikatakan bakal masuki pasaran Malaysia pada April ini. Asus Zenfone 5 hadir dengan rekaan skrin takuk pada bahagian atas dan hadir dengan Zen UI berasaskan Android O dan bakal dikemaskini kepada Android P pada masa akan datang. Peranti ini hadir dengan chip pemrosesan Snapdragon 636, memori 6GB RAM dan ruangan storan sehingga 128GB. Namun, peranti ini tidak menyokong ciri Always On untuk OK Google seperti Asus Zenfone 5Z. Asus Zenfone 5Z pula hadir dengan skrin 6.2 inci dengan rekaan skrin takuk pada bahagian atas bersama resolusi Full HD+. Ia juga turut menggunakan chip Snapdragon 845, memori 8GB RAM dan ruangan storan sehingga 256GB UFS 2.1. Manakala untuk Zenfone 5 Lite pula, ia hadir dengan ciri 4 kamera, iaitu 2 di hadapan dan 2 di belakang bersama skrin 6 inci. Peranti ini menggunakan chip Snapdragon 630 atau 430 dan dilengkapi dengan sokongan yang kunci menggunakan wajah dan juga menawarkan pengimbas siap jari. Untuk Sony pula, Xperia XZ2 dan juga Xperia XZ2 Compact telah diperkenalkan. Kedua peranti ini direka dengan paparan 18:9 dan menggunakan chip pemrosesan Snapdragon 845. Sony Xperia XZ2 mempunyai paparan skrin 5.7 inci dan menawarkan kapasiti bateri sebesar 3,180 mAh dengan permukaan kaca belakang yang melengkung bagi menyokong penjelasan tanpa wayar. Manakala untuk Xperia XZ2 Compact pula, ia mempunyai skrin sebesar 5 inci dan membawakan kapasiti bateri sebesar 2,870 mAh. Namun peranti ini tidak menyokong penjelasan tanpa wayar kerana material polikarbonat telah digunakan. Nokia 810 4G yang dikenali sebagai banana phone juga telah diperkenalkan pada minggu ini. Peranti ini direka dengan rekaan melengkung, skrin 2.5 inci QVGA, pemproses 1.1 GHz 2 teras Qualcomm 205, memori sebesar 512MB, storan sebesar 4GB, kamera sebesar 2MP dan bateri berkapasiti 1500 mAh. Kini peranti ini dilengkapi dengan skrin berwarna dan menyokong permainan mudah alih snack versi baru dan juga membawakan sokongan kamera. Peranti ini juga menyokong aplikasi Google Assistant, Google Maps, Twitter, Facebook dan Facebook Messenger. Namun peranti ini tidak menyokong aplikasi WhatsApp. Nokia 810 4G ini bakal dilancarkan pada Mei ini pada harga lebih kurang RM381. Nokia dan Audi kini dilihat bekerjasama untuk menyokong misi membawa rangkaian mudah alih berkelajuan tinggi ke bulan. Nokia dilaporkan bakal membina satu peranti telekomunikasi khusus dengan grade binaan angkasa dan bulan dijangka bakal menerima sokongan rangkaian 4G sekaligus membolehkan penseriman definisi tinggi daripada bulan terus ke bumi.
Huawei juga telah memperkenalkan komputer Reaper terbaru mereka yang dinamakan sebagai MacBook X Pro. Komputer Reaper ini hadir dengan skrin sentuh bersaiz 13.9 inci dengan menawarkan rekaan skrin bingkai nipis. Dari segi spesifikasi, Huawei MacBook X Pro ini hadir dengan chip Intel Core i7-8550U, sokongan GPU GeForce MX150 serta membawakan pengimbas siap jari. Namun status jualan komputer Reaper ini untuk masuk ke pasaran tempatan masih belum diketahui setakat ini. Canon kini telah menghasilkan flash pintar yang dinamakan sebagai Canon Speedlight 470EXAI, yang mana flash kamera pintar ini hadir dengan teknologi Auto Intelligent Bounce bagi melaraskan sudut tembakan flash secara automatik. Namun flash Canon Speedlight 470EXAI ini hanya menyokong kamera dari sisi EOS saja dan boleh didapati bermula April ini dengan harga RM1,750. Dalam arena media sosial pula, Facebook kini telah membatalkan hasrat untuk hadir dengan dua newsfeed berasingan dan juga menamatkan ciri X-Profit. Hal ini kerana ciri-ciri ini dikatakan tidak membantu dalam meningkat komunikasi antara pengguna. Selain itu, Twitter pula telah memperkenalkan ciri bookmark kepada pengguna, yang mana ciri ini boleh diakses oleh seorang pengguna itu sahaja. YouTube juga telah mengumumkan bahawa kini mereka telah menerima sokongan sari kata secara automatik dan juga siaran semula live chat pada penstriman langsung. Kini, TM bakal menawarkan Magic Box pada Julai ini, yang mana ia adalah satu perkhidmatan jalur lebar talian tetap yang bolehkannya untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Perkhidmatan ini juga dikatakan dapat memudahkan pengguna untuk menikmati panggilan suara, internet dan juga IPTV, yang mana perkhidmatan ini tidak akan terikat dengan kontrak selama 24 bulan seperti sebelum ini. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, gambar peranti keluaran Huawei iaitu P20 dan P20 Plus yang telah tertiris dikatakan mempunyai rekaan takuk pada bahagian atas skrin dan juga menawarkan dual kamera pada bahagian belakang. Apa yang membezakan kedua peranti ini ialah P20 Plus tidak akan mempunyai pengimbas jari pada bahagian hadapan seperti yang terdapat pada P20. Apabila paparan iklan peranti Huawei P20 Pro telah dipaparkan di Barcelona bersempena dengan acara Mobile Congress 2018 baru-baru ini. Namun teka-teki mengenai nama sebenar model yang bakal dilancarkan ini akan diketahui pada 27 Mac yang kelak. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Saya Arif Ismail dari Barcelona, Spanyol. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.